Rasanya dah lama tak ride motor pergi ke Morib. Kebetulan hari ni free. Jadi apa lagi? Start motor, terus ride ke Banting. Kebetulan cuaca hari ni pula cantik kan? Tapi sebelum tu, jomlah kita isi minyak dulu. Bila dah lalu dekat Kolak Lempik ni, tiba-tiba ternampak dekat tepi jalan ni, Ham. Signboard ni. Nasi tomato utara style. Macam best ni. Jomlah kita singgah tengok. Dah sampai pun. Jadi jomlah kita tengok apa yang ada dekat kedai ni. Ni daging kicap Daging masak hitam. Daging hitam ni ayam masak merah. Ayam masak merah. Ayam bawang. Ini hati telur sotong. Oh, telur sotong ni ke? Telur sotong. Nasi dia campur kali dengan bawang goreng. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel Roro Hunter. Lah ni saya berada di ni ah, Kolak Lempik. Sebenarnya hari ni saya nak ke tu lah, nak ke Morib. Tapi ride motor tadi saya nampak dekat tepi jalan ni, dekat Kolak Lempik ni, saya ternampak ada satu signboard kat kedai ni, dia tulis nasi tomato style utara. Hui, saya kalau dengar dia tulis style utara ni, memang kata apa, memang teringinlah nak try kan. Jadi saya corner mai kau ni. Saya nak tengok apa yang bestnya dekat nasi tomato style utara ni. Macam depan saya ni, inilah dia. Saya ambil ni ha, ayam masak merah seketul. Lepas tu saya ambil ni ha, kacang lendiak ataupun kacang bendi ada dua. Dan ini ha, ini favorite ni. Ini namanya telur sotong ataupun telur sotong. Katanya telur sotong ni dia masak macam masak lada lah. Tak pasti lada apa, lada putih ke lada hitam ni kita rasa. Lepas tu kuah saya dapat dia buat tiga jenis. Ada kuah pedas, kuah hitam dan juga kuah dalca. Tiga jenis kuah. Lepas tu tiba-tiba dia pun mai bagi pula ni ha. Dia pun nak suruh saya rasa. Dia pun bagi ni ha, daging hitam, daging masak hitam. Dia pun kata untuk sepiring ni harga dia dalam RM5 lagu tu lah. Dan ini ha, ini juga saya budak ni. Ini sotong tekuk besar dia bagi ni ha. Ini saya rasa sotong masak cabai kan, masak merah ni. Untuk saiz besar macam ni lah. Tengok. Eh, mau dalam sejengkai je ni lah. Ini lebih kurang dalam RM30 daripada kita. Yang nak saiz kecil pun ada. Mau jangan risau, saiz kecil pun ada. Untuk saiz kecil, harga dia lebih kurang dalam RM5 ke RM10 lah. Okay. Sekarang kita rasa. Jadi, jomlah kita pernah. Tapi sebelum tu saya nak ni lah. Pernah dulu ni lah. Kita punya teh ais. Teh ais ni harga dia RM2.50. Bismillahirrahmanirrahim. Panah-panah macam ni kan. Orang kata hangat lik-lik macam ni kan. Kena teh ais memang syadu weh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak rasa tu dengan nasi tomato ni. Nasi tomato tanpa kena kuah dia ni. Saya ambil tepi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa dia tak strong sangat dia punya tomato tu. Lepas tu dia punya colour pun kan, dia tak merah sangat. Ada yang light-light je colour dia. Dia merah yang light-light tu. Mungkin kena gaul dulu semua. Kita goi dulu semua bagi sepati. Sekejap lagi kita tengok macam mana api dia kan. Bila dah gaul sekali rata macam ni kan. Saya nak pasal dulu dia punya yang masak merah ni. Nasi tomato dia punya lawan dia mesti kena yang masak merah. Bau ngam. Yang masak merah dia ujung-ujung tu dia ada macam manis sikit. Tapi dia tak pedas sangat. Ayam dia saya rasa dia goreng dulu ni. Dia goreng mungkin dalam 3 suku masak. Lepas tu baru dia
buh sekali kan. Dia punya cabai ni kan. Kita buh pula nasi. Nasi yang digaul dengan tiga jenis kuah ni. Bila dari kau sebati macam ni kan, baru naik asal dia. Weh, sedap weh. Dekat belah-belah sini kan, kalau nak cari nasi tomato ni memang macam payah sikit lah kan. Kalau nak cari nasi kandar, lepas tu nasi dacha, ada orang jual. Ramai lah. Tapi kalau nak cari nasi tomato, macam agak terhad sikit lah orang yang jual. Saya dah jumpa lah satu pot ni. Kita letak dekat kolok lempit. Ayam sat merah, nasi. Dia punya band ni juga tak kerah. Wah, nasi. Si cemong minta nasi. Macam kurang kuah ni. Ada rasa sikit pedas. Betul-betul tu ada sikit manis. Pedas tu mai daripada kuah pedas tu lah. Manis tu saya rasa mai daripada kuah ni. Kuah hitam tu ni. Tapi campuran kuah ni memang balance. Ada rasa pedas sikit, ada rasa manis sikit. Tapi taklah terlalu pedas sangat. Mai kita rasa ni lah, telur sotong. Dia punya telur sotong pun style-style macam ni. Dia kecil-kecil je ni kan. Memang best lah macam ni. Sedap selok potong dia. Hui. Masak apa ni? Macam masak, macam masak kunyit pun ada. Macam masak asam pun ada. Tapi dia kata tadi masak masak lada. Saya first time makan nasi tomato dengan telur sotong. Biasanya makan telur sotong ni dengan nasi kandang kan. Hai ni kaki ayam. Kaki ayam ni daripada Kuala Lumpur tu. Katanya resepi nasi tomato ni daripada dia punya mak dia lah. Dia ni memang asal daripada Pokok Sena, Pokok Sena Kedah. Nasi tomato style utara ni, ini merupakan cawangan yang kedua lah. Cawangan pertama dia ni mula-mula buka dekat sana, Bukit Canggang. Dia pun buka sekitar tahun lepas lah, bulan 7 macam tu. Dan katanya dekat cawangan Kolak Lempit ni dibuka lebih kurang dalam 2-3 bulan macam tu lah. Kira baru lagi lah, so orang pun tak ramai lagi. Kedai ni sebenarnya di tepi jalan je. Kalau dari Bidang Dengkil, kedai ni terletak di sebelah kanan. Korang akan nampak signboard kala merah tu dia tulis nasi tomato style utara. Ui, geram tengok sotong ni. Dia punya sotong ni dia siap potong lah. Potong tak pedas. Potong dia ni tak lembut sangat, tak keras sangat. Dia sedang-sedang. Janggut sotong. Dah makan punya lama lupa nak beritahu harga kan. Untuk sepinggan yang saya makan ni, lauk ayam masak merah seketul, ayam yang dipotong 10. Lepas tu telur sotong sikit dan bendi dua ni harga dia RM9. Murah lah kan. Biasanya kalau makan dekat mamak macam ni kan, kalau ayam bendi dengan telur sotong ni murah dalam RM12 ke RM14 lah. Saya rasa dia punya ni lah, daging hitam. Dia punya daging potong orang macam ni lah. Dia punya daging hitam ni ujung-ujung tu dia ada macam manis sikit. Dia punya daging ni kan, ada juga saya nampak ada daging yang bercampur dengan lemak. Dekat sini kan dia punya lauk dia simple je, tak banyak sangat. Apa yang saya nampak tadi, dia cuma ada ayam masak merah, ayam goreng bawang, sotong masak pedas, daging masak hitam. Lepas tu ada juga sayur kobe. Macam tu lah lebih kurang. Sekian saja untuk episod kali ini. Terima kasihlah kepada korang yang sudi layan video ni sampai habis. Tengok siap kena ni lah nasi tomato. Dari kat mana?
dekat nasi tomato style utara yang terletak di Polak Lempit. Depa ni buka setiap hari tau, kecuali hari Ahad, bermula pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang. Apapun, nasi tomato dekat nasi tomato style utara ni memang layan bro. Jumpa lagi, stay safe guys. Assalamualaikum. Tak mau atas lauk lah, nasi dah habis. Ok, lokasi kedai ni sana daripada Dengkil. Sana nak ke Banting. Lepas tu, memang dia Taman Merpati. Kedai dia kat sini.